Harimau adalah spesies kucing besar yang tersebar di berbagai negara di Asia dan beberapa bagian dari Rusia. Dalam bahasa Inggris, harimau dikenal dengan sebutan tiger, yang berasal dari bahasa Yunani kuno, tigris, yang artinya, penjagal cepat. Asal-usul harimau masih menjadi topik yang diperdebatkan oleh para ilmuwan. Namun, berdasarkan penelitian terbaru, harimau diyakini berasal dari Asia Tenggara, dengan kemungkinan berawal dari wilayah sekitar Sungai Mekong dan Sungai Yangtze. Fosil harimau tertua yang ditemukan diperkirakan berasal dari 2 juta tahun yang lalu. Spesies harimau yang masih hidup saat ini terbagi menjadi 6 subspesies: harimau Benggala, harimau Siberia, harimau Indochina, harimau Malaya, harimau Sumatera, dan harimau Bali telah punah. Sejarah manusia dan harimau bersejarah panjang, dengan keberadaan harimau diabadikan dalam mitologi dan legenda di berbagai budaya di seluruh dunia. Di banyak kebudayaan Asia, harimau dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuatan, dan dianggap sebagai hewan suci dan pelindung alam. Namun, ancaman kepunahan harimau yang semakin serius menunjukkan betapa pentingnya menjaga spesies ini dan habitat alaminya. Harimau adalah hewan yang sangat fleksibel dalam memilih tempat tinggal, tergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan habitat yang sesuai. Mereka bisa tinggal di berbagai tipe habitat, mulai dari hutan hujan tropis, hutan belukar, hutan gugur, lahan berumput, dan bahkan di pegunungan sawit. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih tempat tinggal harimau. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat tinggal harimau antara lain ketersediaan sumber air, ketersediaan mangsa, keberadaan tempat berlindung, dan minimnya gangguan manusia. Di Asia Tenggara, misalnya, harimau Sumatera sering tinggal di hutan hujan tropis yang lebat dan berbukit-bukit. Sedangkan harimau Siberia sering ditemukan di padang rumput terbuka dan hutan belukar yang luas. Dalam beberapa kasus, harimau juga dapat bertindak